from? German. German. Your holiday or? We support. We made the sculptures in the banner. Oh, you support this? You're for NGO. You know, we know we do. Selanjutnya kami mohon perotakutase Indonesia untuk maju ke depan. Untuk perwakilan untuk foto bersama. Siapa?
mari kita dengarkan sambutan Bapak Anies Rashid Baswedan, calon presiden perubahan Republik Indonesia 2004-2009. Pada beliau dipersilakan. Nomor 1 berantas judi online, berantas pinjol, bagus, pasti 1. Nomornya berapa? 1. Angkat tangannya. Nomor berapa? 1. Namanya? Amin. Wakilnya? Amin. Singkatannya? Amin. Insya Allah. Amin. 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pademangan, kembali berjumpa dengan semua. Ini adalah teman-teman seperjuangan selama di Jakarta kemarin. Ya, perjuangan kita di Jakarta bersama-sama. Kita kemarin di Jakarta membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Betul. Yang lemah jangan dibiarin lemah terus. Betul tidak? Yang kecil jangan dibiarin kecil terus. Ini di sini ada yang becak, ada yang koperasi, mana KPK tadi? KPK di sini nih, betul. Waktu itu 2017 kita juga tanda tangan kontrak politik bersama dengan JRMK, betul nggak? Dan kontrak politik waktu itu kita kawal sama-sama sampai kita bisa laksanakan sama-sama, betul. Negara ini harus hadir untuk membesarkan yang kecil, menyelamatkan yang tersingkir, membebaskan yang tertindas, betul, dan memberikan kepastian hukum mereka yang tinggal di tanah-tanah republik ini, betul. Banyak yang sampai sekarang ini masih memerlukan kepastian status tanah, betul. Sudah ditinggalin puluhan tahun. Saya sering bilang begini, negara ini seringkali tidak adil. Yang besar-besar dapat tanahnya gampang, sampai ribuan hektar. Ada yang punya tanah juga luar biasa banyak, betul. Tapi begitu sampai rakyat kecil, yang butuhnya tanahnya juga tidak besar-besar. Dibutuhkan untuk hidup, untuk menyambung rencana masa depan. Yang seperti itu sering negara itu pelit, sering negara itu tidak penuh kasih sayang, sering yang kecil itu seakan dianggap bukan warga negaranya sendiri. Yang kecil inilah yang membutuhkan pertolongan negara. Kalau yang besar sudah bisa jalan sendiri tanpa negara. Betul. Jadi kami ingin nanti melakukan reformasi supaya masyarakat yang hari ini memiliki permasalahan tanah di kawasan perkotaan-perkotaan bisa diselesaikan, bisa punya pemukiman yang layak.